Rider Fly berada di Banda Aceh untuk melaksanakan patroli udara. Operasi patroli udara merupakan salah satu operasi untuk mengamankan wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman maupun bahaya yang ditimbulkan oleh pesawat asing yang memasuki wilayah Republik Indonesia. Saat ini F-16 merupakan salah satu pesawat terdepan. Marilah kita lihat. Terimalah salam hormat dari kami, Rider Fly. Dengan kepresisian dan rasa saling percaya, membentuk formasi Diamond Formation, keempat pesawat tempur F-16 akan memutar ke arah utara untuk melaksanakan flypass dengan bentuk yang sama. Tempur pesawat F-16 saat ini akan membentuk formasi Echelon Position. Echelon Position merupakan formasi pesawat membentuk posisi melintang. Kita saksikan Rider Fly. Membentuk manuver-manuver riang. Kedua pesawat lainnya. Pecah telinga aja. Keempat pesawat akan melintas satu persatu sebagai salam hormat. Hadirin yang berbahagia, berikanlah tepuk tangan yang meriah kepada elah-elah muda pengawal Dirgantara Indonesia. Dirgahayu Bayangkara Kepulauan dari kami. Thank you.
Correct.